Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat menyambut Maulidur Rasul. Bagi mereka yang berjalan untuk bagi mereka yang sedang berada jalan raya yang memandu bagi perjalanan jauh untuk menikmati cuti hujung minggu yang panjang Sabtu, Ahad dan Isnin. Berhati-hati jalan raya. Terutama mereka yang memandu di kawasan yang menerima taburan hujan yang menyebabkan jalan raya menjadi licin. Pada masa yang sama, berhati-hati bagi mereka yang berada dalam zon banjir yang menerima taburan hujan yang agak panjang. Walaupun jangkaan hujan lebat dan ribut petir tiada pada minggu ini. Tapi berhati-hatilah kerana cuaca boleh saja berubah dalam tempoh setiap 24 jam. Malah ada kalanya kita hanya dapat mengesan pergerakan cuaca yang mendadak dalam tempoh 12 jam. Bagi mereka yang akan menyertai acara Maulidur Rasul besok, semoga semuanya berjalan lancar. Walaupun saya fikirkan tahun ini tak mungkin ramai yang menganjurkan perarakan berselawat yang besar-besaran. Tapi alhamdulillah bagi mereka yang menganjurkannya. Rabiul Awal, ini adalah bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita akan ceritalah tentang beberapa hal terkini mengenai perang nuklear. Walaupun tak ada orang menyebutnya sebagai Perang Dunia Ketiga, Amerika menggunakan kod kristianisasi iaitu Armageddon dalam ucapan yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden, manakala Rusia menggunakan istilah kedaulatan iaitu apabila Presiden Vladimir Putin memberi peringatan kepada semua negara NATO dan juga Amerika Syarikat yang campur tangan dengan turut memberi bantuan ketenteraan dalam bentuk fasiliti peralatan perang. Malam ini kita akan lihat balik sejarah perang nuklear, terutama ketegangan Armageddon 1962. Ini dua kali digunakan istilah Armageddon. Satu adalah ketika tahun 1962 di bawah Presiden John F. Kennedy. Armageddon telah digunakan dalam tempoh ketegangan yang sangat luar biasa apabila Rusia menempatkan 20 pandunya di Cuba dan dihalakannya ke Amerika Syarikat, manakala Amerika Syarikat menempatkan pula secara rahsia peluru berpandu dengan peledak nuklearnya di Turki pada tahun 62 dan menghalanya ke Moskow. Itulah tempoh yang paling menakutkan dunia kalau kita melihat bagaimana dahsyatnya, tegang krisis yang Amerika selalu sebut sebagai Armageddon kalau mereka ingin merujuk kepada kesiapsiagaan mereka bertempur dengan menggunakan kekuatan senjata nuklear. Jadi selepas 60 tahun, 2022, Armageddon sekali lagi dilaungkan oleh Presiden Joe Biden apabila dia menyahut cabaran yang disuarakan oleh Presiden Vladimir Putin yang memberi amaran kepada Amerika untuk tak campur tangan dari segi membekalkan persenjataan, juga amaran kepada jiran-jirannya di Eropah dalam NATO untuk tidak membantu sebarang usaha yang dilakukan oleh tentera Ukraine untuk merampas kembali empat wilayah yang telah diduduki oleh Rusia, yang telah pun disahkan oleh Duma ataupun Dewan Parlimen Rusia melalui satu undi yang meluluskan kemahuan Rusia untuk menduduki empat wilayah Ukraine iaitu Luhansk, Donetsk, kemudian Kherson dan juga Zaporizhzhia. Jadi mana kita cerita perang, sampai itu saya bawa juga saudara untuk melihat beberapa pengalaman perang secara spontan, terutama perang Somalia, perang saudara yang juga berasal daripada pertembungan di antara golongan pro-barat dan pro-timur, kerana Somalia pernah terbahagi dua, di mana Somalia Timur adalah kerajaan komunis dan Somalia Barat pada satu masa adalah kerajaan demokrasi. Apapun, kita dengar lagu. Kerana malam ini Abang Syed Amra Yahya ada bersama kita. Kita dengar lagu dulu, 200 orang yang saya berjangka malam ini agak jazz kerana ramai orang dalam perjalanan bercuti, ramai orang akan menghabiskan rekreasi dengan keluarga. Kalau kita dapat 400-500 view malam ini pun dah tinggi. Saya akan dengar lagu daripada Abang Syed, belanja sampai itu saya akan cerita tuan-tuan untuk melihat beberapa siri perang dengan tumpuan utama kepada apa yang dilaungkan oleh Amerika 24 jam yang lalu iaitu Armageddon. Saya rasa ada akhbar Malaysia yang memberi laporan, tapi semalam CNN memberi laporan sangat besar mempromosi apa yang dipanggil sebagai kemarahan rakyat Amerika, kemarahan para intelijen Amerika, kemarahan tokoh-tokoh politik Amerika yang masih lagi
mempunyai semangat apa yang dipanggil warisan era Perang Dingin ataupun dipanggil sebagai warisan Armageddon John F. Kennedy 1962. Kita cerita perlahan-lahan, sambil itu kita belanja lagu. Cerita perlahan-lahan, kita belanja lagu. Lagu pertama, Mas Syed? Lagu ni lagu yang kita collaborate dulu kan. Lagu ni mengisahkan kisah seorang perempuan bernama Cassandra. Cassandra yang telah mengorbankan dirinya, silap kan? Dengan mengorbankan dirinya, membawa bom dan berjihad di jihadnya di negara Palestin, kalau tak silap saya. Dan lagu tu saya yang tulis dan bagi Zainal yang buat lirik dia. Dan lagu ni saya rakamkan pada album yang berjudul Doa Cinta pada tahun 2012 kalau tak silap saya. 2012 lah ketika bersama Kepala Sahabat. Dan lagu ni antara lagu yang mendapat perhatian warga net lah. Antara yang dapat tu lah. Dan malam ni saya cuba nyanyikan lagu dia dalam tanya. Okey. Saya dengar. Cassandra Palestina. Tak siapa menduga kita pernah saling cinta, tersimpan segala kenangan di sudut ingatan dalam hangatnya kasmaran. Engkaulah potret perjuangan. Ku ingat kau pinta ku lagukan Palestina, nyanyian belasungkawa, ratapan nurani raji di masjid Al-Aqsa, gugur mereka tanpa dosa. Palestina, masjid Al-Aqsa, lambang cinta di sana, Musa citra kemanusiaan. Oh, Palestina, tangis tragedi berulang. Ku kenang cinta kita di sana. Mana kau Cassandra, dengan ini Palestina, nyanyian belasungkawa, ratapan nurani lagi di masjid Al-Aqsa, gugur mereka tanpa dosa. Palestina, masjid Al-Aqsa, lambang cinta di sana, Musa citra kemanusiaan. Oh, Palestina, tangis tragedi berulang. Ku kenang cinta kita, Cassandra. Mana kau Cassandra, dengar ini Palestina, nyanyian belasungkawa,
ratapan nurani, taji di masjid dilaksa, luka yang sama dirasa. Oh, Hasina. Terima kasih Mak Said yang menemani 400 orang rakan-rakan Zia Aslim pada malam Maulidur Rasul yang mulia ni. Tadi bagi mereka yang dah mengikuti siri awal, yang mengikuti sesi awal, saya bagi tahu kata apabila Rusia menempatkan dua peluru pandu dengan kepala peledak nuklear di Cuba pada tahun 1962, dia telah menimbulkan ancaman yang sangat besar dan untuk pertama kali selepas wujudnya Perang Dingin yang bermula tahun 1949. Apabila berakhir Perang Dunia Pertama, tuan-tuan akan tentu tertanya-tanya bagaimana terbentuknya Blok Timur dan Blok Barat. Sejarahnya berkaitan dengan Perang Dunia Pertama, iaitu tahun 1939 hingga 1945. Ketika sebelum Perang Dunia Pertama, tidaklah ketara perebutan wilayah-wilayah negara pro-Barat dan juga negara pro-Rusia. Dia bermula apabila gerakan Nazi mula melancarkan serangan ke atas negara-negara jirannya. Bermula tahun 1939. Kemudian dia menang dan kemudian Jepun menyertainya. Kemudian fasis di Itali juga menyertai gerakan Hitler. Maka akhirnya telah berlaku perang. Hitler berjaya menjajah Perancis. Waktu yang sama Amerika tidak mempedulikan perang ni kerana Amerika baru saja berakhir daripada krisis The Great Depression, iaitu kemesyuaratan ekonomi yang begitu panjang di Amerika, iaitu daripada tahun 29 hingga tahun 39. 29 hingga 34 adalah tahun yang kritikal. 35, 36, 37, 38, 39 Amerika belum lagi pulih. Hanya tahun 1940 Amerika kembali pulih dan menikmati kehidupan yang okey setelah berjuta-juta rakyat Amerika kehilangan pekerjaan akibat The Great Depression. Jadi Amerika tak mahu terlibat dalam perang dunia yang kedua, walaupun secara naratifnya bangsa Inggeris yang terancam apabila tentera Rusia, tentera Hitler telah sampai dan telah menakluk Perancis dan kemudian mengebom beberapa kali London. Amerika enggan masuk campur. Tapi telah wujud pembahagian dan persefahaman di mana Hitler akan menakluk Eropah. Fasis di bawah pimpinan Mussolini akan menakluk benua utara Afrika dan Afrika, manakala Jepun diberi mandat untuk menakluk Asia. Jepun yang pada waktu itu juga telah bersetuju untuk melancarkan serangan bagi menakluk Amerika di dalam kompromi tiga bangsa besar. Hitler sebagai ketuanya, Mussolini sebagai orang kuatnya dan di Asia. Mereka mempunyai rakan gandingan iaitu Jepun. Bila Jepun menyerang Amerika pada tahun 1941, barulah Amerika terlibat dalam Perang Dunia Kedua secara mutlak, di mana Amerika bertindak balas dan muncul menjadi kuasa dunia. Bagaimana dunia terbelah menjadi Blok Barat dan Blok Timur? Apabila Hitler memerintah angkatan perangnya, dia menyerang ke sebelah Perancis di wilayah baratnya dan kemudian dia menghantar tenteranya untuk menyerang Rusia. Dengan kekuatan kira-kira 200 ribu angkatan tentera, Hitler menjangkakan dia boleh menakluk Rusia tanpa melihat satu fenomena yang tidak pernah berada dalam jangkaan Hitler, iaitu perang menjadi bertambah sedikit panjang dan tenteranya akan terperangkap dalam musim sejuk. Apabila tentera Rusia memahami kekurangan yang dimiliki oleh tentera Jerman selaku pasukan yang menggembara masuk untuk menawan Rusia, maka Rusia berperang untuk menangguhkan kemasukan tentera Jerman. Hinggalah Rusia yakin tentera Jerman akan tersekat dalam musim sejuk yang luar biasa. Dan pada tahun itu telah terjadi musim sejuk yang luar biasa. Kebanyakan kereta kebal yang dimiliki oleh tentera Jerman mengalami masalah kebekuan minyak. Tayar dan struktur dan fasiliti perang mereka tidak lengkap untuk menghadapi suasana sejuk. Dan ramai tentera Jerman yang mati. Selain daripada dibunuh, ramai yang mati kerana frost, iaitu kesejukan yang luar biasa. Jadi berlakulah counter attack.
Amerika melancarkan D-Day dengan membawa angkatan perang yang sangat besar bergabung dengan tentera Inggeris dan kemudian dengan angkatan tentera Perancis yang telah pun dikuasai oleh Jerman. Manakala Rusia menyerang balas setelah 200,000 orang tentera Jerman kalah perang, Rusia membuat counter-attack. Masa counter-attack inilah tuan-tuan bertembungnya siapa yang menguasai wilayah. Tentera Amerika datang daripada pantai Norway, daripada pantai Norway D-Day, bergabung dengan tentera Inggeris muncul dan kemudian mereka dan tentera menyerang Jerman. Tentera Inggeris juga, tentera Rusia juga menyerang Jerman. Hinggalah mereka sampai di Berlin. Maka sampai di Berlin, jatuhlah Nazi. Bila jatuh Nazi, kedua-dua puak, iaitu puak blok barat yang diketuai oleh Amerika dan diikuti oleh United Kingdom dan kemudian oleh pejuang-pejuang Perancis yang telah pun sebelum itu berada di bawah talukan Jerman, maka mereka bina satu garisan sebagai ini garisan milik kami, iaitu Amerika, Perancis dan juga England. Manakala Rusia yang telah buat counter attack sampai di dalam satu bulatan roundabout, okay, bulatan, dan dia tanda kawasan dia bahawa ini adalah kawasan kami yang telah kami ambil sebagai tindak balas untuk menghalau keluar tentera Jerman. Jerman jatuh sepenuhnya dan terbahagi dua. Kerana sebagai wilayah Jerman berjaya ditaluki oleh Amerika dan gabungan tentera Inggeris bersama dengan pejuang-pejuang Perancis yang sebahagian lagi adalah talukan oleh wilayah Rusia. Pada tahun 45 bermulalah garis sempadan Eropah yang dipanggil sebagai Blok Barat dan Blok Timur, iaitu blok yang menyokong perjuangan kesatuan komunis Soviet Union dan kemudian blok yang menyokong perikatan. Itu bermula sejarah dia. Apabila garis sempadan dibuat, Jerman terbelah dua. Bangsa Jerman yang asalnya satu dalam sejarah untuk pertama kali terbelah dua dengan menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi pada ketegangan tahun 45 dan terbentuknya kerajaan Jerman Timur pro-Soviet Union dan kerajaan Jerman Barat yang pro-Amerika Syarikat, bentuk garis sempadan dinaikkan tembok yang saudara tengok tembok Berlin yang kemudiannya ditombangkan pada tahun 1987. Itu bermula Blok Barat dan Blok Timur yang kita kenalkan sebagai Blok Komunis dan juga Blok Kapitalis. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sepanjang ketegangan tersebut, walau kedua-dua pihak sebenarnya tidak pernah bermusuh secara terbuka, kecuali menjadi kebetulan Rusia menyerang kerana mempertahankan tanah air komunisnya yang diserang oleh Nazi, Amerika masuk membantu sebagai tindak balas kerana Jerman di bawah Hitler telah bersekutu dengan Jepun untuk menyerangnya, maka bermulalah ketegangan mengenai ideologi, di mana Rusia yang berjaya sampai ke Berlin membawa ideologi kapitalis komunis, membawa ideologi sosialis komunisme, manakala Blok Barat membawa ideologi demokrasi kapitalis. Tahun-tahun yang awal selepas mereka mengalahkan Jerman, mereka kehilangan musuh yang sama, iaitu kedua-dua pihak telah diusik, diganggu, diserang dan diperangi oleh Jerman. Tetapi akhirnya kedua-dua pihak pula berperang untuk meluaskan pengaruhnya. Keadaan di Eropah menjadi tegang kerana selain daripada Rusia berjaya sampai ke Jerman Timur dan Jerman Timur membentuk sebuah negara dia sendiri dipanggil East Germany. Kemudian ada negara-negara lain di Eropah iaitu Hungary, Romania, Bulgaria, Poland, termasuk Belarus, Republik Czech dan Yugoslavia. Negara-negara ini adalah negara-negara merdeka yang kemudiannya mengumumkan mereka menyokong dasar sosialis komunisme USSR. Manakala negara-negara yang berada dalam Blok Barat, Jerman Barat, bawa sampailah sekutu-sekutu rapatnya. Jerman Barat, kemudian Belgium, United Kingdom, Belanda, Spanyol, kesemuanya pula menyatakan sokongan mereka berada dalam Blok Barat, iaitu sebagai blok demokrasi kapitalis. Ketegangan bermula teruk pada tahun 49 bila kedua-dua pihak mula meluaskan wilayah kerana Eropah telah terbahagi dalam garisan genting di mana kedua-dua pihak datang daripada semangat perang di mana Blok Barat dibentuk oleh kejayaan menghalau Nazi Jerman, manakala Blok Timur juga oleh kejayaan komunis menghalau Nazi Jerman, maka berlaku ketegangan. Itulah bermulanya era yang dipanggil sebagai era 49, era 87 yang dalam tempoh tersebut dia sebut sebagai era Perang Dingin. Pada tahun 49 ketika berlaku beberapa siri pertempuran dan siri mempengaruhi negara-negara tetangga untuk menjadi negara komunis, ia juga tersebar ke negara Islam. Kalau saudara tengok sejarah yang panjang, Somalia yang sekarang adalah Somalia yang masih berkrisis lah, tapi Somalia yang dulu adalah Somalia Barat dan Somalia Timur. Timur adalah Somalia komunis, Barat adalah Somalia demokrasi Islam. Yaman yang saudara tengok sekarang, kenapa peperangan masih ada di Yaman hingga sekarang? Kerana Yaman dulunya juga adalah Yaman Timur dan Yaman Barat.
di mana Yaman Timur yang sekarang didiami oleh puak Houthi adalah Yaman Komunis. Makanan Laman Barat yang didiami oleh puak Sunni adalah dulunya adalah demokrasi Barat. Tapi apabila sistem komunis jatuh perlahan-lahan dan jatuh perlahan-lahan, maka berakhirlah pada tahun 1987 apabila jatuhnya tembok Berlin, Jerman menjadi negara yang bersekutu, kemudian jatuhnya rejim Glasnost di Rusia dan munculnya kerajaan demokrasi Rusia pada tahun 1989-90 hingga pilihan raya tahun 1991 tu, maka berubahlah Rusia daripada blok komunis menjadi sebuah negara demokrasi Rusia. Tapi sama juga seperti mana terbentuknya kerajaan selepas Perang Dunia Kedua. Era kejatuhan komunis tidak boleh meredakan ketegangan Amerika dan juga ketegangan Rusia kerana kedua-dua negara masih lagi menjadi dua negara pemilik peluru pandu yang terbesar. Dan sekarang apabila berlaku krisis Rusia menguasai Ukraine, maka sentimen lama bermula. Berarti tuan-tuan, secara logiknya manusia tidak dipacu oleh ideologi. Di peperangan dipacu oleh kemarahan, dendam, geopolitik dan geoekonomi. Setelah ketegangan berlaku begitu panjang tahun 49, dia memuncak pada tahun 62. Memuncak pada tahun 62 ketika Presiden Kennedy bertanding sebagai presiden. Dan Presiden Kennedy pertama kali, dia bermula dengan tahun 59, berarti Cuba sebelum ini bukan negara komunis. Dan Amerika tak pernah menjangka Cuba akan menjadi sebuah negara komunis. Jadi Cuba ni berada di seberanglah Florida, di seberang Miami, di mana pelarian-pelariannya hanya boleh menggunakan perahu dan pelampungnya untuk sampai ke Amerika. Jadi Cuba tak pernah disangka akan menjadi komunis. Pada tahun 1959, Cuba yang dipimpin oleh Fidel Castro dan disokong oleh Che Guevara berjaya melancarkan revolusi Cuba tahun 59. Dan bila muncul saja revolusi Cuba, jatuhnya kerajaan Cuba, naik kerajaan rakyat Cuba yang baru. Oleh kerana kerajaan Cuba yang baru adalah sosialis, mereka telah mengisytiharkan mereka menyokong Rusia. Ini bermula ketegangan perang yang saya kata tahun 49, dah ada ketegangan di Eropah. Tahun 59, apabila Soviet Union membantu Che Guevara dan juga Fidel Castro serta gerakan komunis dia tu untuk menubuhkan sebuah negara komunis di Cuba, berarti Amerika merasa terancam kerana musuhnya berada di pipi. Sebab tu kalau tengok sekarang, kenapa Rusia merasa terancam apabila Ukraine mau menyertai NATO? Berarti musuh telah berada di pipi. Kalau Ukraine menyertai NATO, berarti NATO akan menggunakan bumi Ukraine sebagai bumi ketenteraan dia. Sama seperti Amerika rasakan apabila revolusi Cuba yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara berlaku di seberang sahaja lautan Caribbean, muncul negara komunis. Sebelum tahun 1962, kerana Amerika sangat bimbang, Cuba yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara sangat kuat pengaruh komunisnya hingga dianggap mentor komunis tidak lagi Lenin dan Stalin yang berada di Moskow, Rusia, di US, di Soviet Union, tetapi mentor komunis adalah Che Guevara dan Fidel Castro kerana kedua-duanya mempunyai aura yang lebih hebat dalam mempengaruhi bangsa Eropah dan seluruh dunia berbanding aura di Moskow. Lenin dan Stalin yang dilihat begitu kejam berbanding Castro dan juga Castro dan Guevara yang dianggap lebih marhain, manakala Guevara mempunyai aura yang sangat luar biasa kerana dia dilihat sebagai seniman sosialis. Tahun 59, apabila Amerika menyedari musuh telah berada di pipinya kerana jirannya Cuba yang berada di seberang laut Florida telah menjadi sebuah negara komunis, maka Amerika telah menaja satu gerakan untuk menjatuhkan kerajaan komunis di Cuba yang dipanggil sebagai gerakan Pig Bay ataupun Teluk Babi lah. Saya baca istilah, semua setuju, banyak media menggunakan istilah Teluk Babi. Pada tahun 1961, setelah 2 tahun komunis naik di Cuba, Amerika merasa bimbang. Maka Amerika telah menaja satu kumpulan rakyat yang dibayar, tentera berbayar, untuk melancarkan satu revolusi lagi, iaitu mengembalikan Cuba sebagai negara komunis yang Amerika takut sebagai musuh yang berada di pipinya. Amerika melancarkan satu gerakan menyokong pemberontakan untuk menjatuhkan kerajaan komunis Fidel Castro dan Che Guevara yang dipanggil sebagai revolusi Pig Bay. Malangnya revolusi yang ditaja oleh Amerika gagal. Bila Amerika gagal, kemarahan Cuba dan kemarahan Rusia menjadi besar kerana Amerika telah menggunakan ketenteraan untuk menjatuhkan rejim Fidel Castro yang pro kerajaan Soviet.
Jadi di tengah-tengah ketegangan tu dan kekalahan Amerika dan juga tentera upahan mereka untuk mencetuskan revolusi dan mengembalikan Cuba sebagai sebuah negara bukan komunis, maka akhirnya untuk mengelakkan Amerika campur tangan dan memberi amaran kepada Amerika, jangan sesekali kamu mengganggu Cuba yang kini berada di bawah naungan Soviet Union, maka dua peluru berpandu dengan peledak nuklear telah dibawa dan ditempatkan di Cuba dan pelurunya dihalakan ke Amerika. Dan ini menjadikan Amerika merasa sangat terkejut. Dan pada tahun 1962, ketika Presiden John F. Kennedy bertanding, dia menggunakan kredibilitinya untuk memerangi. Walaupun rakyat Amerika pada waktu itu berbelah bagi untuk memasuki Perang Dunia Ketiga atau Armageddon 1962 ni. Presiden Kennedy dengan yakin. Kennedy pada waktu itu berjaya berunding dengan kerajaan Turki dengan mengatakan kalaulah dua peluru berpandu yang ada daripada Cuba dilancarkan dan kena kepada mana-mana bandar di Amerika, maka Amerika secara diam-diam, tetapi telah diketahui oleh intelijen Rusia bahawa Amerika telah menempatkan pula peluru berpandunya di Turki untuk dilancarkan secara sulit daripada Turki. Sekiranya dua peluru berpandu yang ditempatkan di Cuba dilancarkan secara sulit ke Amerika, dan itulah menjadikan tahun 1962 tahun yang sangat tegang. Tapi tuan-tuan, peristiwa ketegangan yang hampir membawa Perang Dunia Ketiga juga telah memberi rahmat. Apabila perang ini tak jadi, kemudiannya kedua-dua pihak mengendurkan ketegangan, maka bermulalah apa yang dipanggil sebagai talian panas. Talian panas wujud sampai sekarang, tuan-tuan, di mana sekiranya berlaku ketegangan luar biasa, kedua-dua negara, Amerika dan juga Soviet Union dulu dan juga Kesatuan dan juga Kerajaan Rusia sekarang, akan menggunakan talian telefon yang boleh menghubungkan kedua-dua ketua negara, iaitu Presiden Amerika dan juga Presiden Rusia. Talian panas ada sampai sekarang tapi tidak digunakan, termasuklah dalam keadaan krisis yang tengah tegang sekarang. Dan yang kedua pula, tuan-tuan, selain daripada kelebihan talian panas ni, Kennedy menjadi sangat popular dan gerakan anti-Rusia menjadi makin kuat di Amerika. Kalau sebelum tu rakyat Amerika tak begitu faham kenapa Amerika menjadi sebuah negara yang sangat masuk campur dalam keadaan di Eropah, kenapa Amerika menjadi kerajaan sangat sibuk dengan ketakutan dan mengawal dominasi komunis di Eropah, maka akhirnya Amerika faham, rakyat Amerika faham dan memberi sokongan padu pada Presiden Kennedy apabila menyedari bahawa Rusia ataupun Kesatuan Soviet pada waktu itu mampu menyerang Amerika pada bila-bila masa berdasarkan pada peristiwa penempatan dua peluru pandu di Cuba. Dan sampai sekarang, tuan-tuan, pemusuhan itu tak berakhir. Walaupun Rusia menjadi sebuah negara demokrasi, tapi mereka juga memiliki kekuatan kerana tinggalan daripada era komunis telah mengekalkan Rusia sebagai negara yang paling banyak peluru berpandu dengan menggunakan kepala peledak nuklear. Sebahagian data mengatakan 10,000, sebahagian data mengatakan 12,000 peluru berpandu dengan berpeledak nuklear. Manakala Amerika digambarkan sebagai negara kedua yang mempunyai 5,000 hingga 6,000 peluru berpandu dengan kepala berpeledak nuklear. Ketegangan yang ada sekarang ini dipanggil sebagai Armageddon baru, genap 60 tahun selepas Armageddon yang pertama, iaitu Armageddon adalah istilah yang Amerika gunakan untuk menggambarkan kalaulah berlaku kita dewa, istilah yang mereka gunakan daripada kristianisasi, iaitu hari kemusnahan. Maka mereka percaya kalaulah perlu, maka Amerika akan melancarkan Armageddon. Jadi apabila Presiden Rusia pada minggu lalu dan juga Menteri Pertahanan Rusia serta Menteri Luar Rusia mengeluarkan kenyataan, memberi amaran kepada Amerika dan sekutunya di Eropah bahawa sekiranya mereka campur tangan berpanjangan di Ukraine, maka akan ada tindak balas dengan menggunakan peluru pandu. Walaupun Rusia tidak pernah menyatakan sama ada peluru pandu itu akan dihalakan ke dalam bandar-bandar utama di Ukraine atau dihalakan kepada bandar-bandar utama blok barat kumpulan NATO di Eropah atau dihalakan terus ke Amerika, tetapi perkataan kami akan menggunakan senjata nuklear telah menimbulkan respon yang sangat agresif daripada Presiden Joe Biden. 24 jam yang lalu, sebab saya tonton semalam 2 pagi semalam, Presiden Joe Biden telah menyatakan bahawa mereka bersedia untuk berperang dan menggunakan tenaga nuklear. Dan apabila Joe Biden menyebut saja mereka bersedia untuk menggunakan tenaga nuklear, Biden tidak bersendirian. Pada masa yang sama, begitu ramai intelijen dan ex-intelijen Amerika yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kajian persidikan mengatakan bahawa Amerika perlu melakukannya. Banyak kajian persidikan yakin bahawa Putin akan menggunakan senjata nuklear seperti mana yang disebut. Berarti Putin memiliki option kerana Putin telah menyatakan secara terbuka, kalaulah Rusia menyerang, Rusia akan menggunakan peledak nuklear 25 megaton.
tidak mengguna yang terbesar mereka miliki, iaitu 300 megaton. 25 megaton disebutkan sebagai sebahagian orang, sebagai sama kekuatannya seperti di Hiroshima. Berarti itu adalah peledak kecil yang mereka sebut sebagai skala kecil. Pada masa yang sama, tuan-tuan, Rusia berada dalam keadaan yang terdesak kerana mereka mengalami kekalahan yang sangat banyak. Kebelakangan ini, mereka atur peperangan, Amerika hantar bantuan. Dan akhirnya, tentera-tentera Ukraine yang ada sekarang telah menggunakan senjata teknologi moden. Rusia telah membuat pushing factor selama 6 bulan untuk mengambil alih kawasan-kawasan yang mereka boleh takluki. Tapi mereka gagal kerana tindak balas, serangan balas tentera-tentera Ukraine yang sentiasa dibekalkan oleh senjata baru oleh Amerika dan juga NATO. Termasuk saya cerita pada saudara bagaimana dramanya Perancis apabila 18 buah kereta kebal yang mereka buat untuk tempahan Denmark. Perancis buat kereta kebal untuk tempahan Denmark, tetapi untuk dijadikan alasan telah wujud satu pakatan di mana Denmark mengatakan spesifikasi kereta kebal yang mereka tempah daripada Perancis tidak mencapai piawaian. Berarti mereka reject. Perancis pula bercakap seperti orang kecewa kerana 18 kereta kebal kami berteknologi ini reject, kami akan bagi percuma kepada Ukraine. Dan kemudian kereta kebal itu dikesan telah berada di Ukraine dan menjadi sebahagian daripada kekuatan tentera Ukraine dalam menghalau dan berundurnya tentera Rusia daripada dua bandar yang Rusia memang aim untuk dijadikan sebagai empat wilayah yang telah mereka mahu deklarasikan sebagai sebahagian daripada wilayah Ukraine di bawah kedaulatan Rusia. Iaitu Rusia terpaksa berundur banyak daripada Kherson dan Rusia berundur sedikit daripada Zaporizhia. Itu saya stream dekat saudara, gambaran supaya saudara tahu blok timur, blok barat, kenapa disebut krisis ketegangan Rusia dan Amerika ada sampai sekarang, apa yang disebut era perang dingin. Dah penyanyi dia tak ada dah. Kita ada 700 orang, saya share dengan saudara, itu je saudara untuk faham. Dan saya fikir kata, kalau siapa follow, saudara Google je, saya kata malam ni pun CNN akan memberi liputan sangat besar, BBC memberi liputan sangat besar. Kerana kelihatannya Amerika menerima petunjuk yang serius daripada para intelijen mereka bahawa apabila Rusia menggambarkan mereka akan menggunakan tenaga nuklear, dia harus dilihat sebagai gambaran yang sangat serius. Sama seriusnya seperti tahun 1962, dia sama saja, skrip dia sama saja. Sekarang Rusia terasa pipinya dia ala pistol apabila Ukraine nak dibawa masuk ke dalam NATO dan berdalam bumi NATO, dalam bumi Ukraine boleh diletakkan sebarang bentuk senjata untuk menghala ke Rusia. Sama seperti yang Amerika alami dulu, di mana Cuba menjadi sebuah negara komunis, walaupun Rusianya jauh, tapi Cuba berada di luar daripada pantai Amerika. Berarti apabila Rusia nak meletakkan peluru berpandunya di Cuba, berarti senjatanya di pipi Amerika. Jadi kalau kita tengok skrip sekarang, sama cuma berbeza adalah tukang lakunya. Kalau dulu pelaku yang mencetuskan kontroversi adalah Rusia. Sekarang pelaku yang mencetuskan kontroversi adalah Amerika. Begitulah kitaran dunia daripada ketegangan tahun 1962 dan kembali pada ketegangan 2022. Saya share dulu brief ni untuk saudara dapat maklumat mengenai apa itu perang dan update mengenai Armageddon 2022, merujuk kembali kepada istilah Armageddon 1962 yang digunakan oleh Presiden John F. Kennedy. Kita dengar satu lagu, nanti saya cerita pada saudara pula bagaimana bom 50 kg biasa, bom 50 kg biasa yang digunakan oleh tentera Israel yang dilepaskan beratus-ratus biji bom ke dalam bumi Lebanon pada tahun 2006. Saya sempat menonton hampir 20 ledakan kerana saya terperangkap dalam perang tersebut. Itu perangnya perang 32 hari. Saya berada pada hari ke-27 sampai ke hari 32 ketika 40 ke 50 biji bom terakhir daripada ribuan bom yang dibom sejak hari pertama, iaitu pada 2 hari bulan Ogos sebelum berakhir melalui perjanjian damai 2 bulan September tahun 2006. Saya kongsi, walaupun dia bukan nuklear, kita lihat macam mana bom tu, saya cerita macam mana bom tu telah membunuh dan bagaimana bom tu telah mengorbankan lebih 3,000 orang penduduk Islam dan juga Kristian, Lebanon majoritinya Islam, dan lebih 300 adalah kanak-kanak. Kalau lagu kanak-kanak, kita main Afghanistan dulu. Ini sebuah lagu yang saya tulis puisi dia, Abang Syed nyanyikan. Saya ingat ini antara lagu yang paling saya suka daripada begitu banyak lagu yang kami buat untuk album Abang Syed. Kita dengar sekarang tajuk lagunya. Lagu ni berjudul Pasca Tahyul Hizma. Bukan.
Doa Khairis. Bukan, satu lagi Allah. Jadi kita boleh lupa tajuk dia. Syair Islami. Ya, Syair kita akan dengar sebuah lagu yang menyebut begitu banyak tempat, menyebut begitu banyak nama tokoh-tokoh daripada Asia Selatan dan Asia Tengah di zaman kejatuhan Islam. Lagu ini kita kompos apabila kali kedua, apabila Rusia, apabila Afghanistan dijajah oleh Amerika pada Oktober 2001. Secara pribadi pun saya pun suka lagu ini. Itulah Syair Islami. Okey. Subuh terseduh di susur jalan, syaman merintih di lengan Khorasan. 2000 syair rindu kemarau Zayandeh ke Jamnu, bergema sitar Parsi syair Urdu. Bilal muazin dari Nabawi, azan penawar luka Afghani, ababil kudung makam Al-Halil, tidur di Hirak bermimpikan Jibril, bermimpikan Jibril. Darah di Syaman padamkan pelita, personal Khazraw sepi di Kashmir, sakaratul masyamasu meremuk banjir, darah dan luka di Rabung Al-Kafi. Subuh terseduh di susur jalan, Jamaluddin berdoa di mimbar Ikhwan. 2000 syair rindu musafir berdoa di Mina, jaya Farisi syair Islami. Darah di Syaman padamkan pelita, personal Khazraw sepi di Kashmir, sakaratul masyamasud meremuk pansir, darah dan luka di Rabung Al-Kafi. Subuh terseduh di susur jalan, Jamaluddin berdoa di mimbar Ikhwan. 2000 syair rindu musafir berdoa di Mina,
cahaya farisi syair Islami, cahaya farisi syair Islami. Terima kasih Man Said. Untuk tuan-tuan yang dengar, antara lirik dia adalah syaman. Tentu tuan-tuan akan tanya banyak perkataan, tuan-tuan tak faham saya cakap syaman. Syaman dalam bahasa, syaman ada dua, kalau saudara Google, syaman dalam bahasa Gipsi ataupun bahasa Latin lama adalah pawang. Tapi sebenarnya syaman yang dimasukkan pada waktu itu adalah apabila tentera Amerika menyerang Afghanistan dalam keadaan yang sangat teruk. Kebanyakan mereka yang mengalami luka perang. Dia ada dua kawasan yang dia isytiharkan sebagai kawasan di mana pengeboman tidak akan dibuat. Tetapi semua orang awam yang cedera dilarikan di Syaman. Jadi Syamanlah satu-satu kawasan yang apabila kami menjadi editor, saya menjadi editor, yang paling banyak gambar keluar. Sebab tu dia kata darah di Syaman padamkan pelita. Terlampau banyak orang Islam yang cedera dan mati yang dilarikan dibawa di Syaman untuk mendapatkan rawatan tetapi tidak cukup. Untuk menerima rawatan mati. Khorasan adalah laluan pengembangan Islam, mana saja jalan perniagaan daripada China menuju sampai ke Itali. Kan dulu zaman perniagaan di mana orang-orang China berdagang membawa sutera dipanggil laluan sutera, yang bermula daripada wilayah di China dan dia akan berakhir di Itali. Sebagian daripada wilayah yang disebut Khoras adalah wilayah yang Islam berkembang. Sebab itu dipanggil Khorasan, wilayah Islam berkembang. Di mana lalu di Asia Selatan tu, yang mana merentas Afghanistan, merentas Pakistan, pergi ke Iran dan kemudian pergi ke Iraq, itu adalah laluan Khoras ataupun Khorasan. Zayandeh adalah sebuah sungai yang saya lawati yang paling menakjubkan dan saya akan sentiasa ingat. Zayandeh adalah sungai yang tuan-tuan boleh lawati kalau tuan-tuan pergi ke Isfahan di Iran, di mana satu-satunya sungai di dunia tanpa climate change pun, tanpa perubahan suhu pun, sungai ini akan mengering selama 2 bulan setiap tahun. Dia adalah empangan yang termaju yang pernah dibangunkan oleh Sultan Muhammad Ali ketika Empayar Baghdad yang sangat luar biasa, di mana empangan-empangan yang awal yang dibina di dunia adalah empangan yang dibina oleh Kerajaan Islam Baghdad. Jadi kalau musim sungai kering, dia jadi macam padang. Pada waktu malam, orang-orang di Isfahan akan keluar bawa tikar, letak tikar, dan kemudian mereka akan meraihkan cuaca malam. Kerana pada musim panas, malamnya sejuk. Untuk mendapat udara sejuk, semua bawa tikar dan kemudian bentang di dasar sungai. Dan pada malam-malam bercuti, saya dan Aziz desa, arwah Aziz desa akan pergi ke bawah jambatan dan minum teh. Sambil melihat pelita-pelita dan lampu-lampu torchlight yang menyala di sepanjang sungai, tanda penduduk-penduduk penduduk-penduduk Isfahan keluar beriadah. Kita orang Melayu bercuti pun tumpang pergi minum teh. Itu adalah Khorasan. Itu adalah Zayandeh. Satu-satu sungai di dunia yang akan kering sepenuhnya. Dia bukan sungai Furat. Furat adalah sungai yang ada di Iraq. Dia mana itu dah? Daerah dia adalah Isfahan. Isfahan. Kita kena naik kapal terbang Isfahan di Iran. Kita kena naik flight lebih kurang 3 jam ataupun 2 jam lebih lah nak sampai di Isfahan. Pemandangan dia ada, saya tengok dalam cerita Bajrangi Baijan, dia orang minum tempat-tempat sungai gitu lah. Tapi di dalam Pakistan lebih kurang macam tu. Ya, orang Parsi memang punya budaya riadah yang sangat luar biasa. Kemudian saudara mendengar Kashmir. Kerana Kashmir pada waktu itu juga perang. Bila saya jadi editor, tiap-tiap hari baca berita luar negara, timbul perasaan bahawa Jamnu, wilayah yang menjadi peperangan tu, kalau saudara tengok dalam filem Shah Rukh Khan dan juga Preeti Zinta, Delsey, Shah Rukh Khan, Preeti Zinta dan seorang lagi dalam Manisha Koirala, itu adalah mengenai perjuangan di mana Manisha Koirala memegang watak pejuang-pejuang Kashmir yang mau menjadikan Jamnu sebagai wilayah Islam. Kerana ini adalah perang berebut di mana Kashmir kan terbelah dua, Kashmir Pakistan dengan Srinagar dan Kashmir di sebelah India dengan Jammu. Kemudian saudara dengar pula Khazraw. Khazraw adalah seorang penyair yang dilupakan. Dia menulis dalam bahasa Urdu 22,000 buah puisi. Malah kalau mengikut sejarah, Khazraw adalah orang yang menggunakan sitar. Menggunakan sitar. Ibnu Khazraw antaralah yang paling kurang dikaji. Saya pun mendapat maklumat yang sangat sedikit kerana Khazraw adalah pemikir bukan Parsi, dia adalah pemikir Urdu
Jadi dari segi teks ni, pemikir-pemikir besar sama ada saudara melihat apa ni Ibnu Hayyan, Jabar Ibnu Hayyan Al-Khawarizmi, saudara study apa ni algebra, mereka semua di Baghdad. Jadi nama mereka lebih mudah terakam kerana Baghdad kota ilmu. Yeah, tapi yeah. Khasraw tinggal di Urdu. Jadi dia menulis syair-syair Islam dan juga syair-syair tentang kecintaan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Rasulullah dan kecintaan dia kepada Islam. Di Kashmir. Dia adalah seorang Urdu. Kemudian saudara dengar Ali Shah Masud. Ali Shah Masud adalah pemimpin pejuang Panjshir yang berjuang berhabis-habisan hinggalah digambarkan sebagai Rusia. Singa yang kami nampak di balik gunung tapi tak mungkin dapat kami bunuh. Kerana salah satu daripada wilayah yang Rusia tak dapat takluk dan kalah teruk adalah setiap kali mereka menyerang Panjshir. Kerana dia adalah seorang berdarah Tajik yang terkenal dengan topi yang saudara tengok tu, topi tu seorang berdarah Tajik. Dilahirkan bukan sebagai seorang pahlawan perang. Di kalangan orang-orang Tajik, beliau adalah seorang guru. Tapi bila sampai musim berperang untuk menghalau Rusia keluar tahun 79 hingga tahun 85, Ahmad Shah Massoud telah memimpin apa yang dipanggil sebagai tentera yang paling diketakuti. Sebab itu dia menerima gelaran Singa Panjshir. Kerana setiap kali tentera, kalau saya pergi melawat, kita akan boleh nampak bangkai kereta kebal yang paling banyaklah di dataran Panjshir. Kerana Panjshir tempatnya tinggi, kawasan gunung. Kemudian bila tentera Rusia nak pergi, cara Ali Shah Massoud adalah kita tidak akan mencari musuh. Katanya, biar maut bertandang ke tempat kita. Jadi tentera Rusia pergi je, itu dia kata maut bertandang di tempat kita. Hinggalah ucapan-ucapan dia yang luar biasa. Dia kata, kita tidak akan membunuh mereka di luar daripada bumi kita. Begitu ramai tentera-tentera Rusia mati kerana keazaman Rusia, sama macam Rusia perang sekarang lah. Sebahagian daripada kemahuan mereka adalah keangkuhan. Dia nak takluk juga Panjshir walaupun mereka sukar menang. Dan mereka mengalami kehilangan nyawa yang sangat besar. Kerana Rusia hanya berperang dengan 4 panglima perang Islam. Panglima perang Islam daripada kaum Tajik dipilih, dipimpin oleh Ali Shah Massoud. 2 panglima perang daripada Puak Postu yang dipimpin oleh Gabuddin Hemetiar dan juga Muhammad Rabbani. Dan seorang lagi ada pemimpin tentera yang kemudiannya keluar daripada kelompok tentera. Dia bawa askar dia sendiri. Dia nama dia adalah Abdul Rashid Dostum. 4 pahlawan perang yang hebat ni, itulah yang kita gabungkan, yang kita jadikan lagu supaya kalau satu hari saya kata dekat Syed, semua poin-poin ni kita tak lupa. Jadi bila orang tanya, bawa kita akan ingat, ini apanya apa, ini apanya apa, ini apanya apa, ini apa. Pada tahun tersebut juga, kenapa wujud tajuk lagu ni, Syair Islami, kerana sokongan saya untuk parti Islam Pakistan menang, pada waktu itu adalah Jamiat Islami. Kerana saya kata, hanya sebuah parti Islam yang berpengkalan di Pakistan saja akan boleh membantu orang Afghanistan mendapatkan kembali bumi Afghanistan setelah ditawan oleh Rusia. Tapi sayang, parti Jamiat Islami kalah. Tapi tak apalah, saya kata kita letak je lah, Syed, supaya semua poin-poin penting yang kita rakamkan ni, satu masa dia tak akan hilang dari ingatan. Jadi itulah lahirnya lagu ni dan itulah cerita sikit tentang tempat-tempat yang disebut. Kalau saudara dengar tu, apa, Farisi adalah merujuk kepada Salman Al-Farisi. Di mana kesedihan saya adalah Farisi merujuk kepada Parsi. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Salman Al-Farisi adalah seorang penasihat perang yang sangat bijak dalam perang Khandaq. Beliau adalah lelaki daripada Parsi. Oh, dia penasihat perang? Dia penasihat perang. Dalam perang Khandaq, dia yang mencadangkan supaya digali lubang di keliling kota Mekah. Apabila tentera musuh datang, mereka jatuh daripada ke dalam lubang, baru dipanah. Kaum Kurdis? Dia daripada Parsi. Parsi. Dia daripada Parsi. Kalau yang daripada Kurdis adalah Jamaluddin, adalah Salahuddin Al-Ayubi dalam perang salib tahun 1187. Kita ambil dan kita letak juga nama. Kalau saudara nampak Jamaluddin, Jamaluddin berapa di mimbar? Jamaluddin Berdoa di mimbar. Jamaluddin adalah merujuk kepada Jamaluddin Al-Afghani. Seorang lagi daripada penubuh ataupun pendiri Ikhwan Muslimin. Yang saya fikir kalau semua orang ada semangat macam Jamaluddin Al-Afghani yang tak takut berdepan dengan orang Inggeris, yang tak takut berdepan dengan penjajah, yang pergi berhujah dan berdialog dan menyatakan secara berani kepada raja-raja tentang pendiriannya mengenai Islam, tentang kebenaran Islam, tentang Islam itu adalah agama yang patut diberikan hak untuk bernegara, maka kita ambil. Sebab Jamaluddin Afghani mungkin sekarang tak diperkatakan. Kalau dulu tahun 80-an, Malaysia menayangkan sebuah drama bersiri pada setiap bulan Ramadan. Dramanya adalah Jamaluddin Afghani. Jadi tahun 80-an ni, semua orang-orang yang menonton TV pada bulan Ramadan akan menonton drama bersiri Jamaluddin Al-Afghani. Tapi hari ini tak mungkinlah ditayangkan kerana kita berpecah belah.
Jadi kita kata kalau tayang ala Jamaluddin Afghani ni, kita pro Ikhwan Muslimin lah. Kita pro kan, kita dah sekarang banyak sangat cabang ilmunya hingga tak satu pun menjadi dominan. Menjadikan, saya kata kita masukkan Syed untuk mengingatkan bahawa betapa sukar untuk orang Islam menjadi cerdik seperti Jamaluddin Afghani, kerana akhirnya mereka akan dimusuhi oleh orang Islam itu sendiri. Tidak ada pemikir Islam yang akan dibunuh oleh orang bukan Islam, tetapi pemikir Islam akan dibunuh oleh orang Islam. Kerana satu puak yang lain akan mengatakan di kalangan orang Islam, orang Islam ni yang paling berbahaya. Itu yang berlaku sekarang. Saya fikir itulah yang ada dalam cerita Syair Islami. Kita ada berapa ratus orang sana? 650. Saya fikir itu je cerita dia. Saya boleh share dengan saudara dalam sesi yang dah nak masuk sejam. Kita dengar lagu akhir. Ya, Pan Said, lepas tu saya akan meniaga macam biasa. Video ni kita akan delete. Nah, berarti saya tak simpan video ni untuk memberi laluan pada video petang tadi. Mengenai petang tadi saya stream itu apa lah. Lupa kita bagi laluan pada video petang tadi je. Kita tak akan tahan dua video pada satu malam. Dengar lagu ni dan kemudian anda akan bersama saya dengan sesi sale. Kalau okey kita panjangkan, kalau tak ada kita pendekkan sesi sale. Lanjut satu lagu masak. Ini sebuah lagu yang juga mengisahkan tentang apa perangan di negara kematian, sebuah satu kematian yang amat tragis dan amat menyedihkan, kisah seorang kanak-kanak yang meninggal di daerah Khan Yunis. Dan lagunya berjudul Doa Tulus Khan Yunis. Maghrib Khamis dibasuhnya baju empayan di luar jendela, berginjat kakinya doakan rembulan, keringkan jemuran, rindu hanya satu, esok solat Jumat, ingin doa mengadu diri yatim piatu. Oh, malam pun larut Khan Yunis terlena di pintu. Maghrib Khamis dibasuhnya baju empayan di luar jendela, berginjat kakinya doakan rembulan, keringkan jemuran, rindu hanya satu, esok solat Jumat, ingin doa mengadu diri yatim piatu. Oh, malam pun larut Khan Yunis terlena di pintu. Belum pun subuh api menyambar, lebur kaca jendela, maut berjerubu, mayat masih di situ, jari merah kecil erat menggenggam baju basah, airnya mandikan gazau. Khan Yunis, Khan Yunis.
Maghrib Khamis dibasuhnya baju ampayan di luar jendela. Berginjat kakinya doakan rembulan, keringkan jemuran. Hindu hanya satu, esok sholat Jumat. Ingin doa mengadu diri yatim piatu. Oh, malam pun larut kan Yunis terlena di pintu. Oh, belum pun subuh api menyambar lebur kaca jendela. Maut berjerubu, mayat masih di situ. Jari merah kecil erat menggenggam baju basah. Airnya mandikan Gaza. Dan Yunis, doamu dulu. Tulus. Maghrib Khamis dibasuhnya baju ampayan di luar jendela. Berginjat kakinya doakan rembulan, keringkan jemuran. Rindu hanya satu, esok sholat Jumat. Ingin doa mengadu diri yatim piatu. Oh, malam pun larut kan Yunis terlena di pintu. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu tu pun ada sejarah. Di kalangan Yunis ada Google ya. Dia adalah sebuah pertempatan Islam di Semenanjung Gaza. Khan Yunis berada di bahagian yang paling timur Semenanjung Gaza yang terhimpit panjang. Di depannya adalah Gaza City yang paling berdekatan dengan sepadan Israel. Mengenai kelangkaan Yunis ini, dia meluncur jauh ke bahagian sempadan ke Jordan. Tuan-tuan dan perempuan, pada sebelum tahun 2003-2004, Khan Yunis tak pernah diserang oleh tentera Yahudi. Israel Defense Force akan menumpukan serangannya ke bandar Gaza City. Bila lagu tu, bila satu kali, orang Israel sangat marah kerana mereka telah berjaya berulang kali menyerang Gaza City dan memusnahkan begitu banyak aset orang Islam. Sampai satu masa apabila tentera Hamas dan juga pejuang Hamas melancarkan serangan, orang Israel menjadi begitu marah. Akhirnya IDF, Israel Defense Force, untuk pertama kali melancarkan serangan ke kawasan yang langsung tak ada pejuang, iaitu Khan Yunis. Mereka menyerang Khan Yunis bertubi-tubi pada malam Jumaat dan hingga ke subuh hari Jumaat. Menjadikan Khan Yunis musnah dengan teruk. Khan Yunis hanya pernah diserang dua kali je. Selepas serangan tu ada sekali lagi Khan Yunis diserang dalam perang tahun 2011. Jadi itu kita komposkan lagu tu untuk mengingati sejarah di mana walaupun orang-orang Khan Yunis adalah penduduk yang tidak mempunyai kekuatan ketenteraan dan mereka berada di zon yang paling sukar untuk melancarkan serangan kepada Israel, tapi Israel tetap membunuh mereka. Dan serangan itu membunuh hampir 1,000 orang penduduk Khan Yunis dan paling ramai adalah kanak-kanak. Dan kerana serangan itu dilakukan pada malam hari dan besoknya itu adalah subuh hari Jumaat,
maka kita masukkanlah not-not tu supaya ingatan bahawa dia mengenang serangan pertama tentera Israel ke atas Khan Yunis pada tahun 2003.